Jika 3 log 5 sama dengan X dan 2 log 3 sama dengan Y, maka nilai 3 log 10 adalah, oke, kita tulis 3 log 10-nya, 3 log 10 sama dengan, oke, 10 itu berapa kali berapa sih selain 1 kali 10? Ya, yang satunya lagi adalah 2 kali 5 ya. Kita ubah dalam bentuk 2 kali 5. 3 log 2 dikali 5. Nah, berikutnya, si 3 log 2 kali 5 kita ubah dengan menggunakan sifat logaritma. Ini sifatnya nih. Sifat yang akan kita gunakan. Sifat pertama, jika kita punya A log B dikali C, itu akan sama aja dengan A log B ditambah A log C. Nah, yang atas kita pengen mengubah ke dalam bentuk seperti ini. Berarti ini berubah menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 5. Oke, sama dengan 3 log 2 ada nggak yang diketahui? Oh, yang adanya cuma 2 log 3. Nah, berarti cuma tukeran ya, tempat antara 2 dengan 3-nya. Berarti kita gunakan sifat yang kedua. Jika kita punya A log B, itu kan sama aja dengan 1/B log A. Kita gunakan sifat ini nih. Maka yang ini berubah nih, jadi 1/2 log 3 ditambah 3 log 5 ada kan, ini diketahuinya X. Kita ubah jadi X. Sama dengan 2 log 3-nya Y, berarti 1/Y ditambah X. Oke, kita samakan penyebut, berarti semuanya Y, 1 ditambah X kalikan Y ya. Berarti ini jawabannya nih, 1 ditambah X Y per Y. Ada nggak? Ah, yang ini, yang A ya.